Pemirsa, guna mengantisipasi penularan penyakit seksual, puluhan pekerja seks komersial di Cilacap, Jawa Tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Kesehatan setempat. Dari 75 PSK yang menjalani pemeriksaan, 9 orang diantaranya positif mengidap penyakit infeksi menular seksual atau IMS. Pemeriksaan kesehatan terhadap pekerja seks komersil atau PSK dilakukan di Balai Pertemuan X Lokalisasi Selarang, Cilacap. Tes kesehatan yang digelar Dinas Kesehatan Cilacap ini memeriksa sebanyak 75 PSK yang biasa mangkal di lokalisasi dan tempat hiburan malam. Dari puluhan PSK yang menjalani pemeriksaan kesehatan, sebanyak 9 PSK positif mengidap infeksi menular seksual. Pemeriksaan dilakukan guna menghindari penularan penyakit karena para PSK sudah kembali beroperasi usai ditutup selama 4 bulan. Kalau dari data kemarin yang kita masuk malah lebih sedikit, sekitar 55, tapi di hari ini datang 75 dan tadi masih banyak yang belum kita periksa karena mappingnya memang Pak Nak yang dari Global Fund itu dan LPSNA itu sekitar 45-an, tapi ini lebih. Bagi PSK yang mengidap infeksi penyakit menular akan menjalani pengobatan dan untuk sementara tidak diperbolehkan menjajakan diri. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews, melaporkan.